Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, yang sholihin wal sholihat, mari dengar kami bertausiah. Alhamdulillah, hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Kata Rajab itu terdiri dari 3 huruf hijaiyah, yaitu Ra, Kim, dan Ba. Ra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kim, Jibril alaihi salam. Ba, Furoh. Peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, perjalanan yang begitu jauh hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Ditempuh Malaikat Jibril. Seperti kilat menyambar. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dalam Al-Qur'an pun dijelaskan surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul alim. Lantas apa tujuan Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj? Ada yang tahu tidak? Tujuan Nabi tak lain adalah untuk menerima sholat dari Allah. Dari yang awalnya 50 dikurangi 5 jadi 45, dikurangi lagi 5 jadi 40, dikurangi lagi 5 jadi 35, dikurangi lagi 5 jadi 30, terus sampai hanya tersisa 5 dan jadilah sholat fardu 5 waktu. Oleh sebab itu kita harus bersyukur karena
Salat yang awalnya 50 menjadi hanya 5 waktu. Jangan malah disepelekan. La 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 la. Di perjalanan maghrib kecapean, isya ketiduran. Kepada kami hadirin hadirat yang kami sayangi, izinkan kami undur diri. Sekian tausiah dari kami. Wassalamualaikum.